Tuan Crab makan kedondong. Subscribe dulu dong. T. Washington ke Malaysia. Tonton sampai habis ya. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astaghfirullah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh, rajin sholat, rajin pengajian. Tapi saya Pak Ustaz masih tetap teringat-ingat, terbayang-bayang sama mantan. Hilangkan nomornya. Hadiah-hadiah yang dia kasih dulu dalam bentuk gelang, cincin, rantai, anting, buang semuanya. Karena kalau itu masih dilihat, teringat, terbayang, buang. Dulu dia kasih ada sendal Pak Ustaz, buang, ganti sendal baru. Dulu dia nggak ada ngasih duit Pak Ustaz, ah jangan. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama, kebun, mall, hindari. Segala yang mengingatkan dia, minta pada Allah, ya Allah, lumpuhkan otakku agar tidak mengingat dia kembali. Na'udzubillah, lumpuh betulan. Hilang semua hafalan-hafalan Quran. Supaya hanya berzikir. Walladzina idza fa'alu fa'isatan, kalau ada terlintas di pikiran macam-macam, aw zalamu anfusahum, kalau dia menganiaya dirinya, zakarullah, istighfar. Jadi yang pertama, taubat nasuha dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, menggabungkan diri dengan komunitas hijrah. Bapak-bapak yang sudah hijrah, komunitas. Anak-anak muda yang hijrah, komunitas. Anak-anak belum ada dosa lagi. Kalian belum ada dosa, belum akil balik. Kalau mau ribut, ributlah sekarang.